Apa? Kamu mendapatkan sepatu, tas, kaos kaki, baju, kotak pensil, sama buku baru loh. Oh ya, kamu juga mendapatkan uang banyak loh. Hah? Okta, Okta, kamu lagi mikirin apa? Coba jawab dulu pertanyaan itu. Baik, Bu. Ini sih teman-teman kamu pada main di luar. Hehehe, iya kak. Tadi aku dihukum, jadinya aku disuruh tulis ini dulu baru boleh main. Oh, kenapa kamu bisa dihukum? Tadi aku ngelamun, aku ngebayangin gimana sih jadi orang kaya, punya barang-barang bagus, mahal, duit banyak. Soalnya aku nggak pernah ngerasain itu semua. Kenapa sih dilahirkan dengan orang tua yang kekurangan banyak ekonomi. Jadi kamu berhayal, kamu jadi orang kaya, terus punya banyak barang yang bagus, punya teman yang banyak, terus punya uang yang banyak. Iya, pasti enak kan gitu. Emang sih, kayaknya enak banget. Tapi kamu tahu gak sih, kalau misalnya nih, kita semua gak punya kekurangan, pasti kita akan lupa sama Tuhan. Kita akan berpikir kalau semua yang kita punya itu karena kita. Tuhan itu memberi kita kekurangan bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau supaya kita itu sadar. Kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita apa yang kita miliki di dunia ini semuanya punya Tuhan gitu. Dan melalui kekurangan itu bukan berarti kita itu bisa iri sama orang lain atau kita jadi malu. Tapi Tuhan mau kita menerima kekurangan itu dan mengembangkan apa yang kita punya untuk menjadi berkat untuk orang lain. Misalnya nih kayak kamu ngerasa, aduh kak, kok keluarga aku gak sekaya teman-teman aku ya, kok aku gak punya barang-barang yang bagus. Mungkin kita kekurangan di bidang ekonomi, tapi kita pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Misalnya olahraga, seni, pelajaran. Bisa jadi kamu pintar di matematika atau kamu pintar di main sepak bola. Nah, kita harus ngelihat kekurangannya itu dan mengembangkannya supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Iya kak, selama ini aku cuma memandang dari ekonomi. Aku harus belajar biar kuat, biar aku bisa pintar, biar aku bisa rajin lagi. Wah keren, setuju dong. Ini baru anak Tuhan. Ya udah deh, Kananda mau pergi lagi. Kamu terusin ya tugasnya. Dadah. Seru juga ya bikin cerita dengan tulisan begini. Dengan pensil kecil ini, aku mau membuat cerita yang lebih banyak lagi. Klu terakhir apa ya, Ejen? Pernah lihat, tapi di mana ya? Detektif ingat nih, ini adalah kisah di Alkitab. Dia itu adalah seseorang yang merasa dirinya memiliki kekurangan dan menolak perintah Tuhan. Kalian tahu siapa? Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung dengerin ceritanya aja ya. Jadi, kalian ingat gak sih ada bayi nih yang dibiarkan mengapung di sungai terus diambil sama putri Fir'aun? Siapa namanya? Siapa? Betul, namanya adalah Musa. Nah, Musa ini dibesarkan di Mesir. Tapi ketika ia melihat
ada orang Israel yang disiksa oleh prajurit Mesir, ia menjadi sangat marah dan menghabisi prajurit itu. Karena takut, ia jadinya kabur deh. Nah, setelah itu, ia menjadi penggembala domba milik Yitro. Yitro itu adalah mertuanya. Tapi suatu hari, ketika ia sedang menggiring kambing dombanya itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu ia melihat sesuatu dan menghampirinya. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Musa merasa ia tidak bisa bicara dengan baik. Ia takut untuk ketemu raja. Ia merasa tidak mampu karena kekurangannya. Tapi Tuhan tetap mau Musa untuk melakukan semua itu. Akhirnya Musa mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu menghadap kepada, betul, kepada Firaun. Tapi belum apa-apa, dia langsung diusir. Dia semakin merasa, aduh, aku gak bisa. Dia mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa harus aku, Tuhan? Tapi Tuhan menjawab bahwa ia akan menyatakan kuasanya. Akhirnya Musa mau mencoba lagi. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan mau memakai Musa. Tuhan tahu pasti kalau Musa itu susah dalam berbicara. Tapi Tuhan mau memakai kekurangannya itu untuk menyatakan kuasanya. Akhirnya Musa mau nurut sama Tuhan dan ia mau mencoba. Dan Tuhan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Yeay, benar! Jadi Musa merasa kekurangannya itu tidak akan bisa membuat dia untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhanlah yang tahu diri kita ini sebenarnya itu siapa. Jadi jika ia memberi perintah, ia pasti tahu kalau kita sanggup. Betul. Artinya kita harus mengenali kekurangan kita, terus mengembangkan kekurangan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kelebihan yang bisa memberkati banyak orang. Dan disitulah Tuhan semakin dikenal. Yeay! Akhirnya kita menyelesaikan semua petualangan mencari clue hari ini. Saatnya kita ke rumah Kak Hevi. Ayo kita berangkat. Yeay! Berhasil! Halo adik-adik semua. Seru banget deh karena Anda lagi main di aplikasi terbarunya dari Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Jadi di aplikasi ini tuh ada konten-konten yang keren banget. Kita bisa main games yang sesuai dengan kisah-kisah di Alkitab. Terus kita juga bisa nonton animasi Superbook. Dan yang gak kalah keren, kita bisa belajar profil-profil tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Gimana gak kurang keren aplikasi ini?
Kalau kalian tertarik, kalian harus langsung download aja di App Store atau di Play Store, terus cari Superbook Kids Bible. Langsung diinstal dan langsung kalian main deh. Ayo kita main bareng-bareng. Langsung download ya.